Berhati-hati di dalam mencari rezeki yang lebih daripada keperluan. Berhati-hati bermaksud di sini supaya manusia satu tidak tergelincir kepada sifat tamak atau tidak merasa cukup dengan rezeki yang dengan rezeki itu sepatutnya dia cukup. Tak boleh ke orang jadi orang kaya. Boleh. Tak boleh ke orang cari rezeki yang lebih. Boleh. Cuma jangan sampai masa, tenaga, fikiran yang digunakan untuk mencari rezeki yang lebih daripada keperluan itu menyebabkan dia terhalang daripada melakukan perbuatan yang lebih penting. Jangan sampai karena ingin hidup bermewah, dia tidak banyak beribadah. Dia nanti akan berhadapan dengan Allah, akan disoal pada setiap zarah yang dia lakukan, termasuk rezekinya. Daripada mana ia dapat, kepada apa ia pergi.